أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. Nah itu, nah itu bayati yang koror, yang ben- lagu yang digunakan untuk membaca Al-Quran yang masyhur, ya, yang populer dan sudah disepakati ulama ahlul qura, ya, ulama ahlul qura, ulama-ulama yang membidangi dalam hal lagu-lagu dalam membaca Al-Quran. Itu ada tujuh, Pak Haji. Ada tujuh, ya? Iya. Bayati. Soba. Soba. Nahawan. Nahawan. Ros. Ros. Sika. Ziarka. Dan Hijaz. Hijaz. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di channel Wakaji Sotik dalam acara ngopi, ngobrol penyejuk hati. Yang mana saat ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, sahabat-sahabat. Di mana tamu saya ini adalah Mubalik Kondang, kemudian Qori Nasional, dan Imam Besar Masjid Raya Ulul Albab UIN Sunan Ampel Surabaya, yaitu sudah kita kenal semua, Ustadz Komarudin SHI. Nah, oleh karena itu saya sudah bersama beliau. Kita sapa dulu ya. Jadi kita ngobrol tentang lagu yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi selama ini kita yang belum mengenal tentang lagu-lagu di dalam Al-Qur'an, maka saya akan ngobrol santai bersama beliau. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustadz Komar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustadz Komar? Alhamdulillah khair. Khair ya, baik ya, Masya Allah. Sehat Pak Komar? Sehat. Sehat ya, Masya sehat. Allah. Sahabat-sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, jadi saya sudah menyapa beliau. Maka gini Ustadz Komar, jadi kita ngobrol santai saja bahwa selama ini banyak sahabat-sahabat yang belum mengetahui tentang lagu-lagu di dalam Al-Qur'an. Kita ngobrol tentang lagu-lagu yang selama ini banyak yang belum diketahui oleh sahabat-sahabat channel Wakaji Sotik TV. Ustadz Komar, apa saja di dalam lagu-lagu di dalam Al-Qur'an itu? Begitu Pak Ustadz Komar. Baik Pak Haji Sodik, yeah, dan para pemirsa, lagu-lagu di dalam membaca Al-Qur'an. Oh iya ya, itu lagu-lagu dalam Al-Qur'an itu kan banyak ya. Banyak. Yang itu ada berapa Ustaz? Yeah. Lagu yang digunakan untuk membaca Al-Qur'an yang masyhur, yeah, yang populer dan sudah disepakati ulama ahlul qura. Ya. Ulama ahlul qura, ulama-ulama yang membidangi dalam hal lagu-lagu dalam membaca Al-Qur'an, itu ada tujuh Pak Haji. Ada tujuh ya? Iya. Oh, ada tujuh. Itu apa saja itu? Kalau yang saya ketahui itu hanya bayati gitu Ustaz. Tujuh itu masih pokoknya ya. Oh gitu ya. Dalam bahasa Arab itu usul. Usul, iya, 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 iya. Nanti setiap usul, setiap pokok ini masih punya cabang. Cabang. Dalam bahasa Arabnya itu
Furu' Pak Haji. Furu', iya, iya, iya. Jadi yang masyhur, yang usul saja, yang pokok saja, itu ada tujuh. Ada tujuh. Yang tujuh itu apa saja, Ustaz? Tujuh itu satu yang biasa dikenal di masyarakat qori, masyarakat ahli-ahli tilawatil Quran. Yang pertama itu pasti mereka akan mendahulukan lagu yang namanya Bayati. Bayati. Ini nanti Bayati ini hanya pokoknya, nanti cabangnya masih banyak ya. Atau gini aja Ustaz, tadi Ustaz, saya hanya menyebutkan pokoknya saja ya. Iya, iya. Pokoknya saja. Ya yang tadi yang sudah disebutkan tujuh itu apa saja Ustaz? Itu yang, itu dulu. Yang Bayati, Soba, Soba, Nahawan, Nahawan, Ros, Ros, Ziarka, Ziarka dan Hijaz. Hijaz. Ya, ya betul ya. Ya betul Ustaz. lagu-lagu untuk melantunkan Al-Qur'an itu yang sudah masyhur itu ada tujuh ya. Tujuh. Yang sudah Ustaz Komar sebutkan. Ya. Misalnya satu yang pertama itu adalah Bayati. Iya. Bayati itu apa Ustaz? Bayati. Enggak apa-apa yang pokok saja. Bayati. Ini nanti ada dua fungsi, ada dua guna. Iya. Fungsi dan guna. Bayati dalam hal seorang qori membawakan untuk apa dulu? Oh iya. Kalau seorang qori, seorang ahli pembaca Al-Qur'an, dia membacakan Al-Qur'an lagu Bayati. Kalau untuk imam, untuk tugas fungsi sebagai imam, betul, akan berbeda ketika seorang qori membacakan sebagai penampilan untuk pernikahan. Oh gitu. Untuk MTQ. Jadi harus membedakan fungsi dan Gunanya. Gunanya. Ya, ya. Jadi kalau misalnya menjadi imam. Menjadi imam, ya. Itu berbeda nanti. Dengan bayati yang bedanya itu gimana? Untuk MTQ, gitu. Bedanya dalam lantunannya atau intonasinya. Contoh-contoh singkat saja, ya. Contoh, ketika jadi imam, itu contohnya apa? Ketika jadi qori ya, ketika dalam acara pernikahan formal Smart Channel Wak Kaji Sotik itu mengetahui, oh ini lagu Bayati. Nah Bayati itu ini fungsinya dan ini kegunaannya, itu biar tahu. Ketika Bayati jadi imam, ketika Bayati menjadi qori yang dalam acara walimahan. Untuk Bayati sebagai imam, yang bertugas sebagai imam itu biasanya nggak banyak tingkatan. Biasanya hanya 1-2 tingkatan saja. Contohnya contoh satu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Oke, itu berarti Bayati dalam fungsi sebagai imam. Masya Allah. Iya. Saya itu pemirsa mendengarkan itu aja sudah menangis. Iya. Ingin meneteskan air mata itu. Nah, kemudian Bayati sebagai qori ya. Iya. Di acara formal itu gimana? Ayat itu aja tadi nggak apa-apa. Iya. Kalau Bayati difungsikan untuk MTQ. Iya. Digunakan untuk MTQ. Oke. Harus menggunakan tingkatan nada, Pak. Oh, Pak Haji. Gitu. Contohnya ya. Iya. Harus ada tingkatan nada. Koror, ada nawa, ada husaini, jawab. Masya Allah. Itu. Iya. Dan itu kalau untuk ngimami, nggak mungkin. Iya. Maka ada fungsinya, gunanya sendiri-sendiri, Pak Haji. Contohnya ya. Contoh aja. Satu ayat tadi aja, Bismillah sampai Alhamdulillah, nggak apa-apa. Itu dibuat kita sampai tujuh lagu itu. Contohnya, Bayati untuk MTQ. Bayati untuk harus MTQ. Diawali dari nada yang paling rendah, Pak Haji. Oke. Biasanya disebut oleh korek-korek itu namanya koror. Masya Bayati Allah. Koror, ya. Bukan horor, Pak Haji. Bayati koror. Ya. Kalau horor itu kurang honor, Ustaz. Iya. Contoh, Pak Haji, ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Nah itu Bayati yang
Koror. Yang rendah itu. Iya. Masya Allah. Ada yang tinggi. Ada terus. Apa tinggi, ada tinggi, sedang, tinggi. Ada tinggi gitu? Iya, sedang, tinggi. Tinggi sekali. Oh. Begitu. Masya Allah. Kita jadi memahami bagaimana luas ternyata ilmu dalam mempelajari Al-Quran aja ya. Iya, Pak Seji. Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Tabarakallah. Iya, iya, iya. Iya, iya. Yang sedang, Ustaz. Yang sedang ya. Iya, yang sedang aja ya. Satu ayat aja, Ustaz. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna salihat. Allah, Allah, Allah. Ini berarti itu bayati yang sedang, sedang. Itu iya. Namanya apa juga? Ya, kok ini juga? Namanya jawab ini. Oh, jawab. Iya. Kalau yang tinggi tadi jawab bayat. Jawab yang tinggi itu. Oh, yang tinggi jawab pul jawab. Iya. Kalau yang sedang? Yang sedang jawab. Jawab. Masya Allah. Masya Allah. Saya merasa menangis gitu, Ustaz Komar. Betul, betul. Masya Allah. Iya. Ternyata hanya mengkaji Al-Quran aja sangat luas sekali, Mas. Itu belum yang lain itu. Betul, betul. Allah Karim, ya Allah. Betul. Saya sempat meneteskan air mata ini. Yang berarti yang terakhir itu bayati yang tinggi. Tinggi. Namanya apa itu? Jawabul jawab. Loh, kalau tadi jawab yang menengah, yang rendah tadi. Yang rendah koror. Allah Karim. Sekarang jawabul jawab yang jawabul tinggi. Jawabul jawab. Sahabat-sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita ngobrol santai dengan Ustadz Komar itu, maka kita akan mengetahui bersama bahwa lagu-lagu di dalam melantunkan Al-Quran itu ada 7. Nah, salah satunya tadi adalah bayati. Jadi untuk saat ini ngobrol yang santai ini, Ustadz Komar, jadi kita dibayati dulu aja. Ya. Kalau memang pemirsa itu sangat menarik tentang lagu ini, komen ya, komen. Nanti akan kita lanjut. Apa enggak ini? Harus komen dulu. Komen di kolom komentar. Kalau memang tema lagu-lagu di dalam Al-Quran ini sangat menarik, tolong komen. Lanjutkan Pak Kaji, baru kita lanjutkan Ustaz ya. Kalau enggak komen, enggak kita lanjutkan ya. Jadi harus komen, dan jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe, serta tekan lonceng channel Pak Kaji Sodik. Dan saya Pak Kaji Sodik mohon pamit. Demikian juga Ustaz Komar ya. Pamit juga, bisa kita sambung di episode selanjutnya, yaitu lagu-lagu mulai Soba, Hijaz, Nahawan, Ros, dan itu kalau pemirsa sudah komen, dilanjut apa enggak. Oke, Ustadz Komar, saya terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmu dari Ustadz Komar itu barokah manfaat, apalagi untuk pemirsa dan pemirsa semua. Saya doakan sehat walafiat, rezekinya banyak barokah, bisa berangkat haji Mekah Madinah, dan besok sama-sama masuk surga karena lantunan-lantunan Al-Quran kita. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.